Selamat datang berjumpa lagi dengan saya Marco Sonara. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat background stained glass fresco glowing eggs menggunakan Adobe Photoshop. Sudah terbuka? Buatlah lembar baru dengan ukuran 1366x768 pixel, kemudian OK. Kemudian ubah warna menjadi hitam. Ubah warna background menjadi warna kuning. OK. Tekan X. Kemudian pilih filter, tekstur dan stained glass. Lalu ubah ukurannya. Kemudian OK. Kemudian pilih filter, artistik, pilih fresco. Dan atur seperti ini. Kemudian OK. Lalu pilih filter, stylish dan pilih glowing edge. Dan atur menjadi seperti ini. Kemudian OK. Kemudian tekan Ctrl L dan drag panah paling kiri ke paling kanan seperti ini. Kemudian OK. Kemudian pilih Rectangular Marquee Tool, drag dengan feather 100 pixel, tekan Ctrl Shift I, lalu tekan Ctrl Backspace, tekan Ctrl D menghilangkan seleksi, dan jadilah seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.